Halo semuanya, selamat datang di YouTube aku, Midiana. Di video kali ini, aku bakal memberikan kalian informasi mengenai tongkrongan Rizky Billar yang positif vibe tuai pujian netizen hingga hafalan Al-Quran bareng menjadi perubahan nyatanya, guys. Nah, penasaran gak dengan hal itu? Kalau iya, sini merapat kumpul di sini ya, guys. Sebelumnya, kalian jangan lupa buat subscribe channel aku dan juga klik tombol like-nya. Terima kasih. Jadi guys, pergaulan Rizky Billar yang baru menjadi perbincangan netizen dan penggemar karena menularkan positif vibe banget. Suami dari Lesti Kejora itu disebut telah mengalami perkembangan positif setelah menikah, hingga perubahan itu juga terlihat dari lingkungan pergaulan Rizky Billar saat ini. Dalam salah satu unggahan Tengku Wisnu yang memperlihatkan anggota klub sepak bola, Billar dan kawan-kawan diharuskan untuk setoran mengaji dan hafalan sebelum bermain sepak bola, guys. Setelah tiba di lapangan futsal, Billar segera disuruh untuk setoran mengaji sebelum boleh bermain sepak bola. Bahkan dalam unggahan itu, dia terlihat telah membuat video hafalan namun masih diwajibkan untuk mengaji di tempat. Kerennya nih guys, tanpa menolak, Billar segera menuruti permintaan teman-temannya untuk mengaji terlebih dahulu. Bukan hanya Rizky Billar, tetapi semua anggota klub itu juga diminta untuk mengaji atau setoran hafalan mereka. Hal ini dapat dilihat dalam video yang memperlihatkan salah satu anggota klub yang sedang setoran hafalan Al-Quran, yaitu surat Ad-Duha sebelum bermain sepak bola. Setelah seluruh pemain selesai setoran mengaji guys dan juga hafalan, mereka kemudian memulai kegiatan bermain bola itu. Dengan semangat yang membara, para pemain dengan antusias yang tinggi memulai pertandingan. Warganet pun guys ramai-ramai memuji lingkungan pertemanan Billar yang positif dan mendoakan semoga istiqomah dan ditiru oleh lingkungan pertemanan yang lainnya. Nah guys, gimana pendapat kalian? Bisa komen di kolom komentar.